Kejenuhan di masa pandemi COVID-19 membuat masyarakat mencari hobi-hobi baru, salah satunya memelihara ikan, dan di Kabupaten Bandung berawal dari sebuah hobi untuk memelihara ikan koi di dalam kolam rumahnya. Seorang pria parubaya berhasil mengembangkan bisnis ikan koi dengan omset berkisar 100 hingga 200 juta rupiah per bulannya. Berlokasi di Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Denny Vercahyanto, pria berusia 49 tahun berhasil mengembangkan hobinya, yakni memelihara ikan koi menjadi bisnis yang menjanjikan. Hobinya tersebut telah digeluti sejak 6 tahun yang lalu. Awalnya, Denny Vercahyanto hanya memelihara 10 ekor ikan koi di kolam rumahnya. Pada pertengahan tahun 2021 ini, Denny mampu membuka sentra pemeliharaan dan penjualan berbagai jenis ikan koi. Bisnis yang dikembangkan Denny ini berawal dari ikan kontes pertama yang dibeli Denny seharga 1,5 juta rupiah pada 6 tahun silam. Dirinya tertarik menggeluti usaha ikan koi setelah berhasil menjuarai kontes dan ditawar penghobi dengan harga 10 juta rupiah. Melihat peluang tersebut, Denny kemudian mempelajari lebih jauh tentang keeping dan berbagai jenis ikan koi, hingga akhirnya memutuskan untuk membuat 10 kolam berukuran besar di tempat miliknya kini. Ikan koi yang dikembangkannya ada beragam jenis, diantaranya yakni susui, ochiba, karashi, tacho, kujaku, siro, doitsu, hingga gosanke yang terkenal memiliki nilai jual tinggi. Menurutnya, meski di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, bisnis ikan koi masih menjanjikan karena bisa tetap terus berjalan. Bahkan sebelum masa pandemi, dirinya hanya menjual 3 hingga 5 ekor ikan koi saja perharinya. Kini dirinya mampu menjual 10 hingga 15 ekor ikan koi per hari. Kalau sebelum pandemi, itu hampir setiap ada kontes penjual ikan yang menjual SKU atau untuk kualitas kontes itu bisa di atas 5, dan itu banyak seluruh Indonesia. Kalau sekarang ini harga ikan show ini yang jelas tidak bisa dijual, kalau dijual rugi pasti penjual pun tidak mau. Artinya penjual ini yang jelas akan menahan ikan tersebut. Nah, efeknya biaya operasional akan meningkat tanpa ada pemasukan. Ikan kontes ini kan menurun ya Pak, ya. Tapi ikan peliharaan meningkat ya? Betul, betul. Dalam proses penjualan ini, kita juga ada yang dinamakan proses penjualan keeping kontes atau grow out. Jadi keeping kontes itu lebih cenderung kepada bagaimana penghobi koi itu dia memelihara ikan dengan baik, dengan tempo waktu yang sudah ditentukan, biasanya di posisi 6 bulan, nanti 6 bulan dilombakan. Denny mengaku meski kini Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19, namun bisnis ikan koi tidak terganggu sama sekali. Justru bisa menghasilkan omset ratusan juta rupiah. Pasalnya banyak masyarakat yang sudah jenuh dengan kondisi pandemi dan mulai menggeluti hobi memelihara ikan koi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.